Halo anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, hari ini akan saya lanjutkan video pembelajaran online kita. Yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tema 1 muatan PPKN. Tolong kalian simak ya video pada hari ini. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan video pembelajaran kita. Yang akan saya bahas hari ini adalah tentang kerjasama. Nah, sebelumnya sudah tahu belum apa itu kerjasama? Kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, kerjasama itu memiliki banyak sekali manfaat. Mari kita bahas manfaat-manfaat dari kerjasama. Yang pertama, manfaat kerjasama membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Yang kedua, dapat menyelesaikan kesulitan secara bersama-sama. Manfaat kerjasama yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, salah satu bentuk kerjasama itu adalah diskusi. Apa itu diskusi? Diskusi itu merupakan pertemuan beberapa orang yang bertukar pendapat mengenai suatu hal. Nah, saat berdiskusi itu kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, oleh karena itu, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Nah, manfaat jika kita saling menghormati pendapat orang lain. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati oleh orang lain. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah, untuk melatih pemahaman kalian lagi, akan saya berikan soal evaluasi. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama itu disebut. Yang kedua, tujuan diadakannya ronda yaitu adalah untuk. Yang ketiga, kerjasama memiliki banyak manfaat. Nah, salah satunya yaitu. Dan yang keempat, contoh bentuk kerjasama yang dapat dilakukan di kelas yaitu. Itulah soal evaluasinya, silakan dikerjakan ya. Nah, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan pada video tersebut ya. Nah, terus belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Light.